teka-teki hubungan Alshad Ahmad dan Tiara Andini sampai saat ini belum juga terjawab. Fans sang penyanyi pun terbagi dua, ingin mereka putus dan melanjutkan hubungan. Hal tersebut terjadi setelah beredar kabar Alshad Ahmad ternyata sudah pernah menikah dengan Nisa Asyifa. Pernikahan itu terjadi karena kehamilan Nisa Asyifa. Namun 2 bulan pernikahan siri tersebut berjalan, Alshad Ahmad mengajukan permohonan cerai talak. Kini, ia dan Nisa Asyifa sudah bercerai. Tiara Andini sejauh ini belum buka suara mengenai hubungannya dengan Alshad Ahmad setelah adanya kabar mengejutkan tersebut. Namun beberapa penggemar meyakini ia masih menjalani hubungan dengan YouTuber yang juga sepupu Raffi Ahmad itu. Penggemar Tiara Andini yang lainnya justru kecewa dengan hal itu. Apalagi pelantun Gemintang Hatiku tersebut diketahui masih menggunakan barang pemberian dari Alshad Ahmad. Bahkan beberapa akun fanbase yang dikelola oleh penggemar Tiara Andini memutuskan untuk berhenti beraktivitas di media sosial. Masih pakai barang pemberian, bye, ujar akun penggemar @abek_tiara_official3 melalui Instagram Stories. Pamit, thank you for everything. Kata akun penggemar @mutiaragaleri di Instagram Stories. Gak apa-apa Ti, apapun pilihanmu netizen gak berhak atur hidupmu. Jalanin aja senyamanmu perihal kasusnya Alshad, percayalah semua orang berhak punya kesempatan, timpal @nep. Cinta dan karir itu pilihanmu Ti. Semua ada resiko, ingat, kamu bukan siapa-siapa tanpa mereka. Rosa pernah berkata itu, sambung @capricornboy.